Berkunjung di air terjun Banyu Anjlok, pengunjung akan disuguhi pemandangan alam nan elok. Air terjun yang menjulang tinggi dengan debit air yang cukup deras itu harus ditempuh wisatawan dengan mengarungi Samudra Indonesia lebih dahulu. Dari pusat kota Malang, jarak menuju air terjun ini sekitar 3 jam lamanya. Setelah pengunjung menyewa perahu dengan harga Rp250.000, pemandu lokal akan membawa wisatawan mengarungi Pantai Lenggoksono. Pantai ini berada di Desa Purwodadi, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang. Yeah. 30 menit mengarungi Samudra Indonesia dengan debur ombak yang cukup tinggi, wisatawan akhirnya sampai di bibir Pantai Lenggoksono, persis di kaki Bukit Berbatu. Di tempat inilah pengunjung akan disuguhi pemandangan air terjun Banyu Anjlok yang eksotis. Selain bisa melihat air terjun dari dekat, wisatawan juga bisa menikmati pantai laut selatan yang eksotis. Posisi air terjun yang berhadapan langsung dengan Samudra Indonesia membuat pemandangan alam di tempat ini begitu mempesona. Air terjun Banyu Anjlok berasal dari mata air di ujung bukit dengan ketinggian 10 meter. Debit air cukup deras dan bersih, air terjun Banyu Anjlok mempunyai lebar lebih dari 20 meter. Dengan debit air yang cukup jernih dan bersih, membuat kesegaran air terjun ini begitu terasa. Bagus aja sih, itu karena apa? Air terjun sama pantai gitu loh. Jadi apa ya? Bagus sih pokoknya. Baru pertama kali kesini? Nah, baru pertama kali. Dapat referensi tahu dari siapa Banyu Anjlok ini ada di Malang? Teman-teman. Tersornya air Banyu Anjlok justru ramai dibincangkan para netizen di sejumlah media sosial. Menurut wisatawan, kondisi air terjun yang masih alami dengan pemandangan alam nan eksotis membuat mereka betah berlama-lama berada di hamparan pasir pantai sekitar air terjun Banyu Anjlok. Bagus sih, cuman ya itu karena mungkin kurang buat itunya, buat sampahnya lah, yeah. Buat sampahnya aja kurang bersih. Ya, saya referensi dari media sosial ya, pertama dari YouTube melihat apa Batu Anjlok ini begitu eksotis lah di untuk menarik pertama saya ini pemuda-pemuda ini kan ingin yang apa istilahnya ingin yang kayak foto-foto apa dan gitu mas. Untuk berkunjung ke air terjun ini, pengunjung akan dikenakan tarif masuk sebesar Rp5.000 saja. Sementara ongkos sewa perahu, wisatawan akan dikenakan tarif Rp50.000 per orangnya. Namun, minimnya perhatian pemerintah Kabupaten Malang untuk mengangkat potensi air terjun yang eksotis itu membuat akses jalan dan prasarana bagi wisatawan di sekitar lokasi wisata sangat minim. Selain jalan menuju air terjun yang sempit dan rusak, tidak adanya konsep mengangkat potensi wisata membuat banyak sumber daya alam di Kabupaten Malang yang terabaikan. Yoga Giswara, MHTV Kabupaten Malang.